jelaskan pemasangan bendera kuning ini artinya apa? Oh, bendera kuning itu tanda kematian ekonomi teman-teman pedagang penjual jasa seputaran alun-alun dan jalan Pancasila. Jadi setelah kami tadi audiensi dengan DPRD, pimpinan dewan dan pimpinan fraksi, kami mendapatkan rekomendasi untuk diteruskan ke wali kota, dan hari ini kami pasang serentak bendera untuk kawasan alun-alun dan jalan Pancasila. Jadi harapannya apa sih Pak? Dengan ini kan dari kemarin ada orasi lalu ini pemasangan bendera. Harapannya portal dibuka agar lihat ekonomi mulai kembali. Diikuti oleh berapa pedagang Pak gerakannya Pak? Ini tadi yang tanda tangan keberatan itu lebih dari 200 ya. Lebih dari 200. Yang terdampak ini sangat banyak. Sebab di sana bukan hanya pedagang dan penjual jasa, juru parkir dan gojek. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.